Kelompok pejuang perlawanan Hizbullah dilaporkan meninggalkan surat di rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Surat itu berisi ucapan permintaan maaf karena pejuang Hizbullah menggunakan rumah-rumah warga sipil untuk makan dan tidur selama bentrokan dengan militer Israel. Dilansir dari media El Orient Today, surat-surat tersebut ditemukan saat warga sipil kembali ke rumah mereka di Lebanon Selatan pada Rabu, 27 November 2024. Momen tersebut adalah beberapa jam setelah gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah berlaku. Adapun selain mengucapkan maaf, pejuang Hizbullah juga berterima kasih ke warga yang makanannya mereka ambil saat sedang berperang. Disebutkan pada salah satu surat ada pejuang Hizbullah yang mengaku tidak mengotori barang apapun di rumah warga selama mereka tinggali. Hizbullah pun menuliskan juga mendoakan agar warga sipil bisa kembali dengan selamat ke rumah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.